desa ini dan di desa itu ada orang makan bonggol pisang di daerah itu dan di daerah sana ada terdapat hongerudim. Di duku anu ada orang bunuh diri karena tak mampu memberi makan kepada anak istrinya dan lain-lain tuturan sebagainya lagi. Dan sebagaimana biasa selalu saja seorang yang dikambing hitamkan, dikambing hitamkan, dikambing. Atau segerombolan orang-orang yang dikambing hitamkan karena disangka telah berbuat segala kesalahan, terutama sekali orang-orang yang duduk dalam badan-badan pemerintahan harus bersedia menjadi kambing hitam itu yang di atas kepalanya diturunkan hujan-hujan tuduhan yang segar-segar, yakni harus bersedia dijadikan orang yang selalu dihantam, yang kepalanya seperti kop panjur.
juga menanti kita. Alhamdulillah ya Allah. Dengan sekedar menuduh, dengan sekedar mencemooh, sebab kesulitan ini terletak objektif kepada ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, antara persediaan yang ada dan jumlah mulut yang memakannya. Karena durhakanya sesuatu orang tiap tahun zonder, kecuali zonder paus, zonder ampunan, tiap tahun zonder kecuali, tiap tahun zonder kecuali, zonder paus, zonder ampunan. Soal beras ini akan datang dan akan yang cepat itu kita tidak imbangi dengan tambahnya persediaan bahan makanan yang cepat pula. Maka pemuda pemudi, dapatkan persediaan bahan makanan itu kita tambah, persediaan bahan makanan itu dapat kita tambah, tapi tidak sekedar dengan sinisme. Sekedar main politik, melainkan dengan bekerja keras atas dasar mengerti jalan-jalan pemecahannya, memecahkan problem yang sulit ini. Semudah itu kenyataan yang menjadi hambatan ialah bahwa pada umumnya suatu jenis padi mempunyai daya menyesuaikan diri, mempunyai akuasik bermogen yang amat kecil, mempunyai akuasik bermogen yang amat pusat-pusat bibit tempat.
satu. Satu.
pertanian kering, kenapa kita tidak memperhatikan pula pertanian kering kita? Now
barokah ya Allah. Barokah, barokah. Barokah ya Allah. Kita baca bersama-sama kembali supaya semua yang ada di ruangan ini mendapatkan barokah. Secara
Tetapi generasi sekarang, biarlah generasi sekarang. Tetapi generasi sekarang, biarlah generasi sekarang. Tetapi generasi sekarang, biarlah generasi sekarang. Tetapi engkau, engkau pemuda-pemudi di seluruh Indonesia yang sekarang duduk di bangku-bangku SMA, engkau adalah generasi baru. Engkau adalah generasi yang akan datang. Engkau adalah generasi baru. Engkau adalah generasi yang akan datang. Engkau adalah generasi baru. Engkau adalah generasi yang akan datang. Ha ha ha.